Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <Susuk> Alhamdulillahi rabbil alamin Shadu an la ilaha illallah wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin syadil mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Eee senyampang kita masih mempunyai usia kita manfaatkan usia itu sebagai sebuah sarana untuk bisa mengejawatahkan atau menggunakan informasi Tuhan, informasi Ilahi atau dikenal sebagai wahyu, ya. Umat Islam mempunyai kitab Allah yang namanya Al-Qur'an. Yang mulia ini tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana memanfaatkan sumber masih wahyu ini sebagai sebuah sarana hidup kita di atas muka bumi ini tidak semua banyak orang tahu termasuk orang yang biasa mengkaji atau mengaji itu pun tidak tahu sungguhan karena diperlukan kecerdasan tersendiri untuk itu makanya kalau Anda-anda saya ajak supaya menjadi orang yang cerdas itu alat supaya kita bisa <tuh> memanfaatkan informasi wahyu itu dalam sisa hidup kita yang lalu sudah lewat lah ya tidak kita manfaatkan kan harapannya sekarang ini saatnya untuk kita manfaatkan benar itu Kenapa ini saya sampaikan Karena umat Islam itu sendiri salah memanfaatkan informasi wahyu ini dalam kehidupannya, bahkan tadi saya di radio di mobil itu kaget juga ustadznya cerita oh, bagaimana ingin kehidupan akhirat. Sementara dia sibuk dengan dunianya ini di radio gitu ya, 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 ya. gitu. Ya, oh, ya sudah, kalau mau akhirat ya pikirin akhiratnya, hmm. jangan memikirkan dunianya lah. Ini kan keliru. Ya. Ini mau balik gagal hidup itu untuk saya sungguhan. Akhirnya <laughs> ah, yang terjadi nanti sungguhan kalau karena itu dia mungkin mengambil ayat atau pemahaman yang tidak cerdas. Misalnya, sesungguhnya kehidupan ini, dunia ini hanya sendaguro guru. Ya. Kemudian ayat, ada ayat, Walal akhiratu khairu lakaminal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirnya, dia ambil pemahaman-pemahaman yang justru itu menjatuhkan eh, informasi wahyu itu untuk mengangkat derajat umat islam orang yang membaca nanti tambah frustrasi begitu dia mengejar akhiratnya seakan-akan dapat akhirat bagaimana cara mengejar akhiratnya kalau saya kejar terus bingung kan gitu gak bisa Oh, sih numpak mobil BMW, Mercedes Mercy dan sebagainya. Oh, kebanyakan orang yang tidak beriman, ya, yang punya rumah mewah-mewah, orang yang tidak beriman kan di Surabaya itu, yang punya pertokoan, yang kebanyakan. Padahal mereka lah yang menentukan, paham ya? menentukan perdagangan, menentukan tentang sistem sosial, mengatur bermasyarakat. Paham ya? Sementara orang Islamnya sendiri yang katanya walal akhiratu kharulah ula tadi di, dengan pemahaman yang seperti itu diatur oleh mereka. Kan jadi korban. Nah ini gagal itu. Jangan gitulah, ya. Itu berarti Anda sendiri telah mencampakkan kemuliaan Quran ini karena kebodohannya di dalam pemahaman. Jadi, ya, ngamuk-ngamuk di atas mimbar, ya, habis ngamuk-ngamuk, mencaci orang kaya, paham ya? mencaci tentang oh, kehidupan yang uh, yang mewah ini ujung-ujungnya dia naik sepeda pancal terus bermasuk kampung makannya aja sulit kan seakan-akan itu sudah surga enggak, oh surga itu diberikan seisinya, paham ya? tolong ini saya teruskan. Surga seisinya itu diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mencari jalan Tuhannya itu. Kalau surga itu diberikan, apalagi dunia, gitu loh caranya. Karena tingkatnya Anda belum sampai ke tingkat itu tadi. Iya? Ya. Nah, ini Saya pada kesempatan ini, khususnya pada ibu-ibu yang masih istiqomah, masih mau bersama saya ya untuk melakukan pendalaman ini pagi ini saya memberi beberapa kiat tahu kiat iya rumus. rumus atau cara bagaimana memanfaatkan informasi wahyu ini dalam kehidupan dunia wiyah. kita di dunia kan karena semua informasi Quran ini sudah tidak berlaku kalau di akhirat ini untuk di dunia kan untuk siapapun nah, ini bukan untuk orang Islam ini untuk seluruh umat manusia ya informasi ini jadi bagi mereka yang sekarang belum Muslim, kalau anda bisa memanfaatkan ini, anda akan lebih jaya dari pada mereka yang sudah Muslim. Jadi, salahnya sendiri yang sudah Muslim hanya tol, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Ini sifatnya terbuka, era keterbukaan. Karena tadi di mobil kita diskusi sedikit banyak apa sih sebetulnya. Yang kita kejar, yang kita eh, cari, ya, dengan kajian-kajian seperti ini, kan begitu, ya? <tuh> Jadi, kembali, pandai-pandailah kita di dalam kesempatan ini untuk mem memanfaatkan. Informasi daripada sumber wahyu ini ya untuk kehidupan di dunia kita. Nah, harapan saya kalau ini sudah kita manfaatkan dengan benar, dengan praktis dan menjadi kebiasaan kita, sudahlah Insya Allah akhiratnya itu terbawa. terbawa. terbawa ini jaminannya ilahi. Di mana ayat sebelumnya ton dibaca di atasnya ton bukan bukan agar ayat kelima Baca. supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka akan kali dalamnya dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan di mereka dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Nah, itu jaminannya ilahi. Kalau kita itu dimasukkan ke dalam surga diampuni sebuah kesalahan-kesalahannya itu, kesalahan di mana sih? Di dunia. di dunia kan berarti dia berbuat, berbuat sekalipun salah bu halo itu Isinya, oleh Allah. Ini Quran. Ngaji ini lebih enak, Bu. Tinimbang disuruh banyak wiritan. Gare mumet. Itu kurangnya dijamin laki perempuan ya dimasukkan oleh Allah ke dalam Surga semua kesalahan kesalahannya no <tuh> karena diam diampuni. Nah ini peluang untuk kita dimanfaatkan dengan cara apa? Berbuat di atas muka bumi ini. Jangan takut salah kesalahan kita diam diamp diampuni. diampuni. Kenapa? Karena kita mengimani terhadap Allah dan Rasulullah. Rasulnya. Ini juga bagi mereka yang non Muslim mulai belajar dengan benar tentang kehidupan ini tadi ya karena Quran ini adalah untuk semua manusia nah, jadi masalah adalah bagaimana informasi wahyu itu bisa menjadi sebuah amal perbuatan halo untuk siapapun yang membacanya itu, ya baik dia sudah menjadi seorang Muslim maupun belum, karena nanti kena pemahaman pemahaman orang lain. Wow, Paulo tidak dia menjadi seorang Muslim tidak bersahadat, semua amalnya ditolak. Lo, oh, ini kan. Fatalistis lagi. Sementara yang bersahadat, kalau juga banyak ditolak kan. Kalau dia berbuat ungkar kan banyak. Tadi ngimanin itu tadi. Supaya amal-amal kita itu tadi. sesuai dengan kiat ilahi ya yang pertama ini kiatnya ya ini pada siapa saja kenalilah Tuhannya dengan benar halo karena ini kan sudah bertuhan katanya siapa Tuhannya siapa Tuhannya Tuanya Allah sudah kenal, halo sudah kenal, Belon. Nah ini karena pernah ditanya karena kena ayat lain. Barang siapa di dunia itu tidak berusaha untuk mencari Tuhannya dan ingin bertemu dengan Tuhannya, jangan harap untuk bisa bertemu dengan Tuhannya. Tapi barang siapa mereka bersungguh-sungguh mencari Tuhannya dan ingin kenal Tuhannya, pasti akan ditunjukkan jalan untuk bisa mengenal Tuhannya dan akan bertemu dengan Tuhannya. Kalau Tuh saya tanya ibu-ibu, jari tangan ini berapa bu? Ruasnya masing-masing berapa, Bu? Ruas tahu, ruas nah, tiga. Kalau saya tanya ke bapak-bapak, jari tangan ini terdiri dari apa? Tulang, Tulang, daging, dan kulit, kan? Ya, mungkin dari sel-sel itu, kan? Itu tadi, kalau saya kembalikan, sudah kenal belum? Jari tangan sesungguhnya, kan? Baru kulitnya. Paham ya? Baru kulitnya yang dilihat di luar jari tangan saja sudah tidak kenal. Halo, padahal di konan dinding Paham ya? Apalagi pencipta jari tangan itu. Lo nggak ketok. Paham ya? Nah. Maka disinilah kemudian Alhamdulillah Al-Islam Makanya itu Memberi mantra Halo. Tahu mantra? mantra? mantra. <laughs> Nanti mantra katanya Paika agama Agama apa itu? Agama lain Mantra itu Wiritan, zikir, sebut Sebutan Itu namanya Semun bukmune gulu ya hmm. Islam itu enak bu Sungguhan ini Untuk mengenalnya Tuhan itu tadi Mungkin di dalam agama lain Ini maaf ya Itu akan terjadi kebingungan Di dalam masalah satu ini saja kebingungan Di dalam Islam itu Siapapun dia mengaku seorang muslim Itu mereka sampai detik itu Kenal atau tidak kenal mereka mengimani Tuhannya itu hanya satu, tunggal ya Tuhan yang Ahad. Betul? Ya, betul. Itu sudah benar. Sungguhan benar. Karena sekarang ini saya tantang juga pada yang nanti dengar di lewat YouTube ya. Gitu. Lebih sulit membuktikan ke Tuhan itu kebenaran Tuhan itu banyak daripada membuktikan Tuhan itu hanya tunggal membuktikan Tuhan tunggal itu gampang tapi kalau membuktikan Tuhan itu lebih dari satu ini saya makanya saya aja diskusi silahkan kumpulkan seluruh pakar-pakar dan Mari diskusi dengan saya buktikan bahwa Tuhan itu lebih dari satu Gak iso bu Saya tantang benar Tapi saya bisa membuktikan Bahwa Tuhan itu adalah Tunggal satu Itu lebih mudah Nah, di mana ketatapnya itu nanti? <tuh> kalau Tuhan itu lebih dari satu, ya ketatap daripada masalah-masalah di dalam alam semesta ini sendiri, ya kalau lebih daripada satu pasti gak hancur alam raya ini tidak karu karuan ya itu itu Qurannya sudah mengatakan seperti itu saya bisa membuktikan bahwa tuhan itu satu dengan akal saja sudah bisa membuktikan bahwa itu adalah tuhan itu satu Ingin kenal dengan Tuhannya Bu? Yeah. Harus sekarang saatnya Tunggu apa lagi? Iya? Indahnya di sini loh, indahnya Allah sebagai zat rahman dan saking cintanya dengan makhluknya itu zat Tuhannya itu yang tidak butuh kita Tuhan kan tidak butuh kita bu ya. Yeah. Yeah. Karena bisa menciptakan makhluk yang lebih hebat dari kita, ya. Tapi kita ini loh yang hina dina, yang nista ini dikasih resep ini oleh ilahi itu tidak pernah dimanfaatkan, sehingga tetap saja kita dalam kehinaan kan. Resep Tuhan itu bu satu agar supaya dia dikenal itu ini pintu masuknya ya ton dibuka di dalam surat al arab surat al -Arab. ketujuh 180 jangan 180 ketemu pakai halu-halu itu supaya keras hanya milih Allah asma'ul husna apa itu Asmaul Husna? Disebut di situ. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. sudah dikasih pintu masuk itu tadi, yaitu untuk mengenal Allah itu. Gunakanlah nama Tuhan Asma'ul Halo Ini Quran ya. Makanya kalau kita kemudian Tidak pernah bisa kenal Tuhannya Itu karena resep masuknya Itu tidak kita Dulek Kalau di bahasa Pintu itu bu Untuk membuka pintu oh. Nek tergembok, karena ada kunci nih. Paham ya? Apalagi kalau asumal ini kalau saya umpamakan kunci, Bu ya. Untuk membuka gembok-gembok perbendaran ilahi di atas muka bumi ini. Kira-kira kunci jenis apa ini? <San> kunci pinter. Tahu <San> kunci Masa. pinter? kunci master masternya bu Bok gembok jenis apapun nganggo kunci itu kebuka paham ya jadi nggak usah gombyok gombyok go kunci banyak satu saja set jenis gembok apapun bisa dibuka wong oh, maling sepeda motor itu pakai kunci apa namanya T semua jebol itu itu maling Iya, yeah? yeah. Allah memberikan kunci dalam kehidupan ini. Yang pertama itu tadi, yaitu mengenal Allah dengan cara apa? Buka ilahinya itu dengan gunakan kunci master yang namanya asmaul husna. Asma ya memang yang lalu kan, yang mereka sudah ikut umroh saya kan sudah saya kasih ya dan Anda bisa cari itu Asmaul Husna itu sampai saya buatkan kan apa namanya kerpeannya ya itu sudah saya buatkan berapa semuanya jumlahnya 95. yang dikenal 99 ditutup dengan Allahu Akbar itu ya nah kalau kemudian itu tadi diingat, dipahamin. Kenapa? Karena seluruh daripada persoalan hidup itu kuncinya di situ. Misalnya satu contoh di sini sebutkan al awal dan al akhir. Kalau kita manggil ya awal ya akhir, ya zuhir, ya batin, ya itu kan empat nama, tapi maknanya berbeda. Untuk kehidupan kita, paham ya? Ya awal, ya akhir. Untuk apa itu? Coba dalam kehidupan. Pasti ada awal dan ada. Iya, dalam kehidupan itu kalau kita ini mempunyai suatu persoalan di dalam kehidupan, kan dibawa kemana-mana, kan jadi berat. Paham ya? Kembalikan dengan kata-kata. Ya awal, ya akhir. Ya, Tuhanku, Engkau lah yang selalu mengawali dan Engkau lah yang akan mengakhiri daripada seluruh problem hidup kita itu. Inna malu wa inna ma'al Gemboknya tidak dibuka. Aku sudah tidak kuat membawa persoalan ini, Tuhanku. Pahamnya dalam kehidupan itu? Disentuh Tuhannya ini tadi. Jadi itu bukan hanya untuk orang. Ya Allah, ya akhir, ya awal. Enggak. Tapi itu untuk dialog. Diskusi. Tadi kan. Ya. Allah memiliki asma'ul husna. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama itu. Dan itu kan. Cara mengenal Allah itu begitu. Menggunakan. Nama. Nama. nama tadi kesulitan dalam rezeki misalnya dodolan gak payu-payu ya nyambut gae di PHK wis nandindi wis angel ya bukan karena Allah mempunyai nama al goni dan al mugni panggil itu ya goni ya mugni ya goni ya mugni didiskusikan di dalam kehidupan engkau lah zat yang maha kaya raya paham ya yang kekayaanmu itu melebihi luasnya langit dan dan bumi. dan bumi dan engkau juga adalah zat maha pemberi kekayaan ya yeah? aku tidak meminta seluruh kekayaan yang kau punyai Tuhanku paham ya cara ini dua mana bu ya yeah? Tapi keluarkanlah aku dari kesulitan hidup ini. Jangan kau berikan. Kepada aku. Engkau tidak akan berkurang kekayaan. Paham ya? Agar supaya aku tidak menjadi musyrik. Meminta kepada ma? mahluk. Itu tadi. Ya goni, ya mukni. Sudah hafal, Bu? Nanti digunakan. Oke. Itu baru dapat berapa? empat ya Mas, baru masak. empat Loh ini banyak kalau ibu-ibu mau nanti dikasih ini jadi misalnya sehari ini satu diingat Loh ini kunci bu sungguh untuk membuka seluruh problematik kehidupan karena apa saya katakan karena Qurannya begitu ya sakit ngakehen ya hanya beberapa saja sudah sudah memberikan makna yang demikian eh, dalam dan begitu eh, membuat ketenangan ya, ya? Ah. gimana melatih ini bu supaya melekat pada kita dan dibawa dalam kehidupan. Karena kuncinya ini dulu. Kalau itunya salah, sananya sudah salah. Ya, paling gampang bu. Ini saya kasih resep lagi ya. Coba kalau mau tidur malam, apa bapak ibu-ibu tadi, ya sempatkan, sempatkan ya. Sebelum tidur itu itu kalau dalam bahasa orang umum namanya meditasi. Meditasi itu merenung diri, paham ya? Bertafakur kalau kita mengatakan ya sudah, oleh sendenan sudah tua, ya, oleh sendenan tempat tidur itu saat sudah, ya? Perkenankan Tuhanku, aku bisa semakin mengenal Engkau. Lebih baik daripada mengenal jari jemariku. Paham ya? Gitu. Ini diperkenankan. Caranya begitu. Tarik nafas pelan-pelan. Sungguh nafas yang kau berikan ini adalah merupakan sebuah medium. Medium tahu? Yaitu media. Ya. Nah, dalam rangka aku supaya emosiku ini menjadi reda pelan-pelan, panggil nama Tuhannya itu tadi. Enak, Bu. Biar. Saya biasanya kadang-kadang sekitar setengah jam, itu ya. Tuh. Makanya kenapa sampai dalam pelajaran fikih Tahu fikih ya dimasukkan kenapa kita disuruh membaca ayat-ayat kursi ayat kursi itu asmaul husna ya coba ton al-baqarah itu Allahulahillahillahuwahalimahlimah coba dibaca supaya tahu itu asmaul husna sekarang kan punya ini bu semua ya mau tidur lihat gitu baca bahasa Indonesianya kalau tidak bahasa ke bahasa Arabnya syukur ya. coba hmm. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya asmaulusna terus tidak mengantuk dan tidak pernah tidur hmm. berarti kita dalam pengawatan kan? kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi termasuk kita terus tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya berarti kita dalam pengawasan dia Allah mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat melihat keduanya, Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Dengan ayat ini tadi, ini asma'ul husna. Berarti pada saat itu, Anda telah mempunyai kesekten, sekti mendrogunok. Ini cara Jawa orang ngono sih soalnya yang dengar-dengar juga kadang, kadang intelektualnya juga rendah ini sih gampang-gampangan gini aja ya punya kesakti kesaktian karena apa sudah meletakkan dirinya kepada ilah ilahi jadi pada dasarnya bukan pada bacaannya tapi pada rasa memahamin siapa diri kita dan siapa yang menjaga kita itu cara mengenal ilahi. Insya Allah, sudah diamalkan. Kan ini ya, kalau belum mulai nanti malam dicoba, apa? dokter sungguh Urip itu enak ya. Beri saya tuhanku bimbingan petunjuk. Iya, penjagaan dari sisimu. Ya, sudah enak. Mimpi pun mimpi yang enak. Ya, Ton. Ya, Sungguhan. Baiklah setua ini. Kadang-kadang mimpi itu. Ketemu gadis cantik-cantik. <tuh> <Bu>. Ketemu tok. <tuh> 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 istri saya gak ketoleh. Udah nenek-nenek. Jadi, bukan dari saya, loh. Ya, ini dari kur. Kurang. Kurang. Itu caranya memanfaatkan, ya, sampai dimasuki ajarannya itu lewat biritan Setelah sholat, banyak sekali pintu-pintunya tadi supaya menjadi sikap pada diri kita ini. Ya. Ini saja, yang ini saja betul-betul dimanfaatkan tadi. Maka bagi mereka yang sudah menjiwa seperti itu tidak ada kesulitan di dalam hidup. Sungguhan. Yang lalu ada seorang ibu, "Pak, gimana ya kesulitan saya padahal saya sudah mengamalkan salat malam sudah saya lakukan." wiritan usaha juga sesuai sudah saya jauh tapi kok gak mentas-mentas dari kesulitan terus saya bilang ibu masih bisa sarapan pagi ya bisa pak apa -apa. itulah yang dilihat jangan kesulitannya sarapannya <sarapan. <sarapan. betul nggak ya. Ibu sekarang sesek enggak? Enggak, Pak Ika. Ini bisa telepon lama. Itulah yang dinikmatin. Karena banyak di rumah sakit orang sesek bernap bernapas. Dulu ada bapak sepuh di sini ini. Oh sudah meninggal. Oh iya. Kapan? yang Pak Ibrahim yang Ya, yang sebut, Pak. itu Pak itu sudah meninggal sudah lama. Oh, ya. ya. alhamdulillah sudah meninggal. Ya. Loh, kenapa begitu? Saya kenapa saya tanya? <tuh> Karena tadi di dalam ayat yang dibaca Anton tuh ton. To ton yang keberapa ton? Abang -abang, Bukan kerajaan. dan ini. Eh, empat yang yang ke delapan. sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan Nabi Muhammad sebagai saksi nanti untuk kita umat Islam bahwa risalah sudah sampai paham ya bapak yang tadi itu meninggal insya Allah saya akan sebagai saksi di akhirat nanti bahwa yang bersangkutan pernah ikut, lalu termasuk ibu-ibu yang pernah ikut. Saya akan diminta pertanggung jawab juga. Makanya tak kenali si cici. Ya. <laughs> Insya Allah ingatan saya akan menjadi fresh di sana. Ya Tuhan, dia pernah, walaupun habis sekali habis gitu keplas plus gak balik ya ada yang begitu nanti kan laporannya begitu tapi saya akan melapor dan ibu-ibu bapak-bapak juga akan sebagai saksi di depan Tuhan bahwa namanya Ika Rojak pun pernah menyampaikan di sini dua-duanya itu menjebuhnya ya karena Nabi Muhammad juga pernah pada suatu waktu eh, tanya seorang kemana itu orang itu yang biasa membersihkan masjid gitu loh oh sudah meninggal ya Rasulullah beberapa bulan yang lalu kenapa tidak bilang di mana makamnya kan begitu ya ditunjukkan nah, maka dia kemudian di situ namanya sholat go munculnya sholat goib itu di situ ada asbab wurud kejadiannya ya seperti itu saya boleh dipotong baru yang satu ini ya karena ini panjang Bis jam 11 <tutuk> nah. ayo <Ayam> mulai yuk tanya Pak <tutuk> jangan Pak Jito terus nanti buletan ya Ya kalau ada yang eh, mau tanya ya ya langsung tanya nanti nanti saya saya dengarkan tapi nanti saya anukan pertanyaan ini saya ulang ini pertanyaannya Mas ini ada Imam besar ya Masjid Iktikar mengomentari tentang Trinitas di dalam agama. Nasrani itu sama dengan Islam gitu ya. Bagaimana komentar Pak Ika? Tanyanya kepada imam besar itu, jangan kepada <tuk> <tuk> saya. <tuk> Orang oh, yang memberi komentar kan dia. Itu salah alamat namanya ya. Ya. Hanya saya memberitahu saja kalau itu imam besar masjid itu tadi. Ya, tanya kepada dia, lebih sulit untuk membuktikan Tuhan itu lebih satu, lebih dari satu daripada Tuhan itu esa, itu saja. Logika dia kan munting sendiri, ya sudah. Jadi komentar saya tanya nanti. Oleh karena itu ini anda kan sulit Pak Ika dan oleh karena itu belajar itu jangan kepada imam, paham? belajar itu bukan pada kiai, pada ustadz, pada habib bukan belajar itu kepada Quran. Anda mesti benar. sungguhan, intelektual begitu. Saya sebagai seorang saintis ya, seilmuan ya, gitu. Untuk ada orang berpendapat, yuk punya referensinya. Selalu saya tanya begitu, di mana? Tunjukkan kepada saya referensi. Ya? Yeah? Begitu dia tunjukkan, ini Pak referensinya tahun sekian. Mana tak bacanya dulu? Dia. Oh ini referensi tahun 20 tahun yang lalu. Saya punya referensi yang baru, terbaru. Ini tahun baru keluaran 2016. Maka yang lalu dilewatkan. Paham ya? Karena sudah ada kebenaran yang baru. Itu di dalam ilmi. Paham ya? Nah, masalahnya sekarang di dalam masalahnya religi itu itu ini sudah akan mencukupi setiap saat, setiap waktu. waktu. Caranya begitu, Pak Ika. Hanya memberikan jalan, bagaimana, Pak Ika, supaya saya bisa belajar Quran, belajar tentang ribet, kenabian, dan sebagainya, supaya benar. Mepet, saya kejar saya di dalam perjalanan saja. Tadi sudah banyak, banyak keluar saya terangkan ya itu beberapa hal ya ada hubungannya dengan ketuhanan langsung manfaatkan itu sungguhan sekarang saatnya ya karena itu adalah merupakan kunci pintar ya untuk membuka yang lain itu tadi nah kalau kita sudah biasa bersentuhan dengan itu tadi ya maka yang kedua coba jawatahkan sumber informasi wahyu itu untuk dalam tanda petik menagih janji Allah di Quran ini janjinya Allah itu bukan main banyak sekali tapi tidak pernah ditagih. <tuh> ya, <tuh> nah, itu janjinya gak ron nagi ya kan gitu. <tuh> lah berarti situ ada pengetahuan eh, kayak begini tidak pernah diungkap tidak. Quran itu isinya itu, Bu. Isi apa yang mau ngoceh isi-isi Quran dibocotok. tok tapi tidak paham isinya. Isinya begitu, janji. Tadi kan sudah ya tentang Asmaul Husna ya. Perkataan Allah dan Asmaul Husna disebutkan nama-nama Tuhan tuh banyak diambil dari Quran semua itu. Berserakan. Berserakan. Ya, kemudian diambil menjadi sekarang kunci gembok. Nah. Nah, yang pertama gunakan gembok eh kuncinya itu untuk membuka gembok namanya janji, janji. allah tak buka pangeran berjan berjanji kira-kira janji allah itu janji baik apa janji buruk baik. Baik. Oh, itu sudah bagus berarti kita sudah berpersangka baik terhadap ilah ilahi makanya kita kenapa di dalam bentuk sehari-hari itu selalu disentuhkan ya dengan ayat-ayat Tuhan itu untuk bisa digunakan ya. ayat ini digunakan bu untuk kehidupan kita ya. nah tolong dibuka ton ya. <coughs> janji Allah ini surat. yang pertama kamu surat keempat ya. 6970 Surat An Nisa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan anugerah nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan hmm. demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Jadi Allah kan ini kumpulkan tidak pernah ditagi gimana cara nagihnya ayat pertamanya itu barang siapa tadi ton dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya nah itu caranya menagih yaitu itu dita dia taati bisa diikutin ini lah ngomong rakyat itu bicara, tapi gini wangel ya. Enggak ngerti ya. Kan ingin kita itu Bu dicampur dengan para rasul. Nanti di umil akhir. Itu masuknya itu. Bayangkan dicampur orang yang mati syahid. Ya. Salah seorang diantaranya adalah Hamzah. Yang mati syahid kan? Yang kena tumbak. Dan dia kan belum hatam Quran. Hamzah itu belum hatam Quran, Bu. Gak pernah hataman Quran. ukuran Quran belum hatam. Dia sudah meninggal di dalam perang Uhud. Tapi mesti masyusur syurga janjinya Allah itu tadi inginkan ketemu dengan Rasulullah kan ingin ketemu dengan orang ini di, diberitahu akan kumpulkan mereka teman-teman yang terbaik pilihan Allah hei kebingung karo wong kampung wes wuyek bu saya beritahu di kampung itu sampling ya sekarang berapa persen yang betul-betul atiullah wati wati rasul berapa persen ingin tahu saya ya atiullah wati rasul itu berarti dia mau menggunakan konsep Allah dan konsep rasul itu untuk ke kehidupan di dunia ini tadi ya jadi bukan dibaca akan tetapi dimanfaatkan itu Pak Ika kalau anda sulit di dalam melaksanakan perintah Allah itu berarti di situ alamat, kesungguhan alamat karena Allah itu berjanji tahun yang lalu sudah selalu saya katakan di dalam surat eh, Al Ankabut uh, ayat terakhir ayat ke 69 itu kalau tidak salah laba-laba itu dan orang-orang yang berjihad untuk mencari terizon kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang beriman ya sudah kalau you bersungguh-sungguh akan ditunjukkan oleh Allah, bukan oleh orang kampung. Akan dikasih kemudahan jalan-jalan menuju keriduan Allah, keriduan Allah itu ya. tadi. Jadi kalau belum apa kan tidak semudah itu, kan sulit Pak Ika. Berarti anda sudah berpersangka bungkuk terhadap Allah. Ayatnya begitu. Ya. Bu sampai kapan sampai tua bungkuk bu? Kalau orang laki-laki. Kalau sudah makin tua, Bu, jalannya gimana? Bungku, bungku, bungku. Terus gimana? Mantuk Bungkunya. <laughs> nah, kalau yang perempuan gimana? Bungkunya. <laughs> 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 mo mo mo, sing laki nya iyo iyo iyo, untuk kak Doyani ya. Bo, sampai kayak begitu Pak Tohir akan semakin su sulit Tunjukkan Ya minta, minta pada Ilahi. Tadi kan sudah saya katakan di situ. Bukankah Dia yang menciptakan kita? Ya. ya, kemarin tuh ada tulisan tuh lewat apa WA WA ke Tulisan orang panjang gitu sampai ke saya. Saya tidak butuh tulisan orang itu. Lihat, ya. ya. kamu kenapa kagum dengan tulisan orang itu? Tidak akan menunjukkan jalan kepada jalan kebenar kebenaran. Karena apa? Karena di, di tangan saya ada referensi. Makanya saya selalu mengatakan kajian Pak Ika ini bukan tanggapan. Paham ya? Akan tetapi tuntun, tuntunan. Makanya kalau saya ditanggap di dalam pengajian, tidak mau saya. Ya, itu. Kan banyak di dalam sekarang itu membuat pengajian-pengajian, tapi hanya tanggapan kan, supaya rame omahnya, supaya rame masjidnya dan sebagainya. Tapi yang betul-betul menuntun, enggak ono. Tontonan baik tanggapan iya ditanggap atau... itu tidak dapat apa apa sudah hanya itu saja ya nah, aturannya sudah jelas kalau di dalam agama kita aturan itu kan sederhana aja tidak banyak diatur ibu sholat karena ada perintah rasul hendaknya kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat salah satu diantaranya menghadap kiblat ya itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ada ruku ada su sujud dengan bacaan bacaannya itu ikutin itu saja di dalam masalah-masalah ritual khususnya sholat jangan punya kreativitas yang lain karena itu sudah merupakan paket ya itu tadi eh, soal masyarakat itu repot nanti ya kalau lihat ibu di di di, di apa namanya di HP ya. Ya. itu isinya sampah Betul. sungguhan jangan mudah diikutin di YouTube itu ya, ya. ya. mayoritas sampah isinya Betul. tahu sampah ya. Tidak ada gunanya, Tidak ada yang namanya kemudian menjadi tuntun-tuntunan. Semuanya isu-isu yang supaya dibaca orang, padahal isinya tidak ada. Saya kemarin tuh kaget itu. Ya saya bukan aliran itu, tapi salah satu kan penasarannya, syiah mempunyai kabar sendiri. Saya coba saya lihat. Duh, bukan ini. Dia membuat kabah-kabahan eh, seperti di halaman. Ini mungkin untuk manasik. Paham nggak? Lihat kita juga kan buat kabah-kabahan. loh itu di Sukolilo itu ada kabahnya di tengahnya itu ya. Untuk manasik itu diekspos. expose. Ya Allah, saya bilang. Nanti kita manasik juga kan ada kabah-kabahan ya nanti ya, ya. di tengah hutan nanti explosion ya Pak Ika, ya, ya. Pak, Ika ya, ya, ya. Pak Ika membuat kabah sendiri tengah gunung ya biar rame kayak ya, ya. gitu-gitu itu Sampang. terus ada lagi oh, ini sholatnya orang Syiah rukunya sampai tiga ke Allah 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 coba dilihat itu itu teknologi bu balik bagi digedikan -ging sehingga menjadi tiga tiga kali Iya nah, ya, bukan hanya untuk gimana ya ini benturan manusia itu banyak kayak demikian itu belum lagi yang lain ya udah itu membuang-buang begini bagaimana saya ngajak ibu-ibu sudah biasa menggunakan rujukan Al-Quran enak di dalam hidup Makanya, dekat tadi, Pak Ika. Saya ini kesulitan hidup dekat dengan saya. Nanti kan menjadi terurai, ya? Kesulitannya itu ternyata di dalam kesulitan itu, di situ ada kemudahan. Kemudahannya tidak pernah dilihat, paham? Kenapa? Karena terjebak cara berpikir. Ini cara mengurai kesulitan. Ya, ini dari Quran. Coba on surat ke-31 ayat ke-12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah dan pada siapa yang bersyukur kepada Allah Maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri Dan pada siapa yang tidak bersyukur Maka sungguhnya Allah maha kaya, lagi maha terpuji Satu, yang kedua Empat Surat keempat 147 <tuh -tuh. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Perintahnya itu itu kunci. Kenapa kita menjadi soleh? Karena satu kunci bersyukur tidak pernah digunakan. Jadi semua padahal tadi. Allahnya kayak begitu. Aku ini rezeki yang Maha mensyukuri dan mengetahui bahwa ada hambaku yang punya kesulitan dengan kesulitan itu kemudian dia bersyukur kesulitannya hilang bu karena munculnya ilah ilahi kunci ini yang tidak pernah digunakan ya yang digunakan itu kuncinya maling kunci T tadi itu ya kunci maling itu begini gimana caranya supaya dapat saya punya duit banyak buat pengadaan barang loh yang tidak ada menjadi A ada benda dipakai itu urusan lain yang penting saya mendapatkan rekanan nah itu kunci T kunci maling termasuk membuat proyek EKTP sekian triliun bagi-bagi ya itu tadi itu kunci maling demi Allah orang kayak begitu tidak akan bahagia dunia akhiratnya sekalipun naik mercy keluaran terakhir pasti duduknya di dalam mercy itu gelisah Tapi tadi untuk saya bersyukur. Ya. Tadi kan saya ngomong ya di, di kendaraan itu kurang apa satu mobil itu. Bojo wis duwe, bahkan sudah jadi nenek-nenek. Karena Bapak-bapak semua enak makanya istri saya ndak saya ajak, Bu. Supaya rasan-rasan tuh enak. Ini yang menyebabkan hidup ini sehat. Kalau iya, iya. pondoma, turun enak sehat tadi. Supaya bersyukur, Makan. ya. Kendaraan yang naik mobil tadi itu, masing-masing udah punya mobil, iya, iya. ya. Makan sampai nolak-nolak. Iya. Apalagi tempat tidur, rumah. Cucu. Wes ngepele sing soro bu saya kira, Ake kamar, lu kurang apa? Anak usake, putu usono, apalagi mau dicari. Nah sekarang ini bagaimana kita itu menaruh hati, menaruh diri termasuk orang-orang yang tadi itu yang mudah-mudahan oleh Allah ditempatkan dengan para nabi, para syuhada, para sidikin, orang yang selalu membela kebenar, kebenaran dan kaum-kaum yang soleh. Itulah mereka teman terbaik. Tapi dengan bersungguh-sungguh, apalagi mau dicari, mau rekreasi, silakan ibu-ibu datang itu hari mana, minggu, 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 minggu kelima. kelima, kan ya, belum minggu. tahu yang namanya cangar uh, dan sebagainya ada pemandian air panas dan sebagainya datang ke sana gratis kan gratis ya ada mobil silakan itu. mobil makanan disiapkan lo kurang enak tinggal buka mulut saja lo bu daripada kemudian bayar ibu-ibu rekreasinya ke kuburan kepada para wali yeah. bu sungguhan kayak begitu sholatnya tertolak yeah. saya beritahu ini lewat YouTube mereka yang menyesatkan umat dengan membawa masyarakat itu dari kuburan wali kepada wali penyesatan akidah. Kemusyrikan ini, itu yang diberantas oleh Rasul. Di Demak itu, ada masjid Demak, ya. Ini ada kuburan ya. Seingat saya, saya ada kuburan yang panjang itu ya kuburan panjang itu ya. Dan saya lupa kuburan panjang itu di situ itu. Wah, Mbu Wali Sop, Mbu Wali Piro kono. itu dipuja-puja bukan main. Tidak boleh. Kerusakan akidah. Kata bisa jungkel mana? Soro tanya pangeran kemana? Syirikan Saya, saya ingin menyelamatkan ibu-ibu, jangan ke sana. Iya, saya aja untuk mengenalnya Allah dengan dengan betul. Diajak dialog. Kalau malam itu berdua-duaan itu tadi, ya sungguhan itu tadi dikasih kemudahan oleh ilahi itu. Minta Tuhanku perkenankan aku ini sedikit saja Syukur-syukur bisa banyak untuk mengenal sebetulnya siapa singko Boleh, Bu. Iya, boleh bertanya. Karena Nabi-Nabi juga begitu. Nabi Musa malah kebacut ingin melihat. Kita kan tidak diajari oleh Qur'an. Jangan, itu tidak mungkin. Tapi kita untuk bisa merasakan, Wal-dohiru Wal-batin Wal batin. Untuk merasakan Di antara ketidaknampakannya itu Allah itu menjadi do Dohi Oke okay. Udah gitu dulu ya Karena banyak ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan bisa Menjadi nuansa baru untuk kita ya Bertauhid dengan benar diterima oleh Allah amal-amal kita disempurnakan akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah dan dibersihkan hati kita dari berpersangka buruk terhadap kehidupan ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh